Tanjung sampai ke Borneo. Belum ada empire tapi luar biasa. Belum ada radio tapi kami radio. Belum ada tanya mereka siapa. Dari teman Tanjung sampai ke Borneo. Belum ada empire tapi luar biasa. Belum ada radio tapi kami radio. Assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel Adi Motorana Vlog. Okay guys, apa yang aku nak kongsi dengan korang hari ni, aku nak update tentang aku punya S1M Sport Rider 125i kan. S1M Sport Rider 125i aku tu aku dah pakai dekat 4 tahun lebih. Jadi ada barang-barang yang perlu diganti semula guys. Macam dulu aku pernah pasang benda ni, tapi dah ada mula ada masalah lah, jadi kena ganti yang baru guys. Kalau kau ingat, aku ada buat video sebelum ni, aku tukar dia punya Swiss double signal kan. Kau tengok gambar kat sini, dan aku akan letak link dekat atas ataupun dekat description di bawah. Jadi, Swiss double signal tu, sekarang ni dekat motor aku pasang standard balik lah. Sementara tu aku tunggu yang baru kan. Kau tengok dia dah patah guys. Dia punya button tu dah patah. Dia boleh pakai lagi, masih boleh. Kiri kanan ni masih boleh, tapi susah lah kan. Dah patah dia punya tempat tekan tu. Jadi aku order yang baru lah. Ni tadi yang lama, simpan je lah buat kenangan kan. Jadi aku dah ada order yang baru. Okay, ini yang baru. Tadi yang tadi tu tulisan tiga segi ni pun dah hilang lah guys. Ni yang baru lah. Sekejap lagi aku tunjuk lah cara korang nak pasang. Kalau korang belum tengok video lama tu pun, korang boleh tengok video yang ni lah cara nak pasang dia. Sangat mudah guys. Tak payah nak buka cover kepala tu pun. Kadang channel-channel lain dia buka cover kepala tu. Korang nak senang buka kan, congkil aje lah kan. Nanti dah lah buka kepala kan, screw pula tertinggal pula kan. Ni congkil aje. Okay, nanti kita tunjuk pemasangan eh. Itu yang pertama lah. Dalam ni ada dua barang. Yang ni aku beli untuk cover set RS ni kan. Dia punya pin ni sajalah standby. Ada hari tu sekali patah benda ni. Nak cari dah lah susah, tak semua kedai ada jual pin tekan tu. Koda lah lebih. Okay, ini Swiss. Lepas tu mesti ramai yang jadi pelampung minyak, meter minyak berkelip kan. Jadi aku belilah. Korang boleh nampak kod dia. Kod dia 37800 VE1900. Yang ni dia buat 14 hari bulan 2 2022. Yang ni daripada Vietnam punya lah, fuel unit AC. Okay, kalau kau nak beli pelampung ni, baik kau beli original lah. Dalam RM35 ke RM45 harga dia. Okay, jangan beli jenama lain guys. Aku dah pernah terkena macam video aku kat atas ni, ataupun ada sedutan sedikit nanti aku bagi. Sini dekat sana. Angkuti. Sini, benda tu. Sama juga. Memang pelampung daripada jenama. Satu jenama ni nanti dalam video tu korang boleh nampak lah jenama apa. Memang tak boleh pakai guys. Kotak je cantik. Okay. Yang ni aku beli yang ori S1M lah. Okay, yang ni ori S1M. Okay, dekat sini pun dia ada tulis kod dia VE1. Memang S1M Sport Rider dia kod dia VE1 eh. Dia kalau kata pelampung ni datang, dia pelampung ni akan atas lagi. Dia akan belaga tangki tau. Jadi meter takkan full. Jadi korang kepakkan sikit dia turun, bagi ke bawah sikit. Sebab apa? Dia tidak ada sama paras tau dengan ni pelampung ni. Jadi kepakkan sikit turun. Bagi dia ke bawah sikit, nanti dia akan full. Okay, sebab apa? Bila dia sama paras dengan ni, dia akan belaga dengan tank. Minyak tak, meter takkan full. Okay,
Kalau untuk first model SON Sport Rider, pelampung ni hancur tau. Kalau untuk model-model yang baru, ha, dia akan macam ini. Dia pelampung ni tak masalah. Yang berkelip tu sebab benda ni yang pecah. Ni, dia ada getah hitam ni. Benda ni yang pecah, geng. Ha, bila pecah, dia jadi longgar benda ni. Dia punya sensor ni tak touch kat dalam. Ini sensor ni. Ha, itu yang buatkan meter kita berkelip sentiasa, guys. Jadi itu saja, nanti kita tengok cara pemasangan. 2000 years later. Okey guys, sekarang kau nampak meter minyak aku ni berkelip. Ha, itu sebab tukar pelampung. Macam video aku sebelum ni aku tunjuk tadi tu. Aku tunjuk cara untuk pakai sementara pelampung yang rosak ni. Ha, boleh repair tapi sementara kena ganti juga. Ha, hari ni aku tunjuk cara ganti . Sebab dalam video tu aku tak tunjuk cara ganti pelampung. Okey. Tadi first cabut soket ni dulu. Soket ni. Lepas ada 3 skru kat sini. Buka 3 skru ni . Ini getah ni ambil pakai balik. Sebab beli pelampung baru, getah ni tak dapat. Hancur lah getah. Nampak ni goyang-goyang. Ini yang buat pelampung tu tak baca. Jadi meter kita kelip lah. Dia goyang. Okey, ni pelampung baru . Aku tak tahu pelampung yang tu bulat, kenapa yang ni dia bersegi macam ni kan. Apa beza dia? Apalah, kita masuk balik ni. Masuk balik getah ni, letak kedudukan asal dia. Sama je kat depan belakang. Okay, lepas tu kita masuk balik pelampung lah. Pastikan kedudukan sama dengan sebelum . Dia punya skru, skru ada washer satu. Okey, lepas tu kita masuk balik soket . Okey guys, dah siap skru semua. Soket dah pasang. Okey, ni soket ni kita masuk balik celah ni. Okey, sebab apa aku dah simpan, sebab aku dah confirm benda ni kan. Lepas tu ni masuk celah ni balik. Okey, jom tengok meter . Dah tak kelip lah. Okay. Ha, minyak aku memang full lah. Jadi dia tak kelip lah. Memang minyak aku full. Okay. Tengok berapa total mileage. 38,014. 4 tahun setengah. Okay. Sekarang jom kita tengok pasang Swiss double signal. Okay geng, first kita kena buka yang ada kat motor ni dulu. Okay.
cari lah screwdriver nipis ke macam ni, aku dah modify punya screwdriver. Okay, congkir pelan-pelan ke tepi ni. Okay, buat keluar soket ni, buka lah. Okay, ni switch lama. Masuk daripada soket ni. Masuk, jangan tukar ni dulu. On kunci, test. Okay. Okay, semua dah okey. Aku dah dua kali dah pakai yang Espada ni kan. Dua tahun dia akan leput main benda ni. Dia punya cat-cat ni pun semua akan hilang. Jadi lepas dua tahun nak standby lah beli baru. Okay, semua dah okey, kita masuk balik lah. Macam tu lah. Okay, siap. Tekan tengah, dia mati lah. Okay, kiri, kanan. Okay, tekan tengah, mati. Okay, macam tu ya, simple. Okay guys, jadi itu sajalah video untuk hari ni. Meter minyak pun dah okey, tak pelik dah. Lepas tu accurate. Lepas tu dia punya switch double signal kita dah pasang. Okay, jadi terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. And